integrasi ini? Jadi dengan kita integrasikan Dusun Tondok Lemu sebagai sebagai titik wisata, kita harapkan pertumbuhan ekonomi di sini semakin tinggi dan kopi Tondok Lemu semakin dikenal di tidak hanya kopi di tanah terakhir. Bisa membawa keberkahan untuk masyarakat Tondok Lemu dan terlepas dari apa yang dikatakan pemerintah yang ada di tanah Toraja bahwa Tondok Lemu itu adalah salah satu masuk dalam 10 besar desa termiskin. Insya Allah dengan penanaman kopi ini bisa mengangkat semua dan bisa keluar dari apa yang dikatakan dari Kabupaten. Minum kopi, ingat Tondok Lemu.